Ihsan Leonardo Emmanuel Rumbai mengunci gelar tunggal putra Indonesia International Series 2022 usai menggulung sesama wakil Indonesia Iqbal Dias Saputra. Rumbai menang 2 game langsung dengan skor 22-20, 21-15. Bermain di Gor Among Raga, Yogyakarta, Minggu 25 September 2022 sore WIB, Rumbai mendapat perlawan sengit dari Iqbal sejak awal pertandingan. Kejar-kejaran angka terus terjadi hingga menginjak angka 8-8. Setelah itu, Rumbai berstatus sebagai unggulan pertama, sempat menjauh dalam keunggulan 10-8, tetapi Iqbal bisa mengejarnya lagi hingga menjadi 10-10. Namun berkat semis kerasnya, akhirnya Rumbai memimpin 11-10 pada game pertama. Selepas jeda interval, Rumbai mampu mengembangkan permainannya. Hasilnya, pemain pelatnas Cipayung itu bisa menjauh dari Iqbal dengan skor 14-10. Akan tetapi, Iqbal tak menyerah begitu saja dan bisa menyamakan kedudukan di angka 16-16. Namun, pada poin-poin kritis, pemain non-pelatnas itu banyak melakukan kesalahan sendiri. Alhasil, Rumbai berhasil mengamankan kemenangan pada game pertama dengan skor tipis 22-20. Memasuki game kedua, pertandingan kembali berjalan sangat ketat. Kedua pemain saling membahas semis keras dalam permainan tempo cepat. Namun Rumbai lagi-lagi bermain lebih efektif untuk unggul dalam selisih 2 poin di angka 9-7. Lalu dia memimpin 11-10 pada interval game kedua. Usai rehat, Iqbal nampak mulai kehabisan stamina sehingga keteteran untuk meladeni permainan cepat Rumbai. Kondisi tersebut membuat Rumbai mendapat poin demi poin tanpa kesulitan untuk menjauh dengan keunggulan 16-12. Terus menekan, Rumbai terus memperlebar keunggulan menjadi 19-13. Dia akhirnya mengunci kemenangan pada game kedua dengan skor 21-15.